Sayyidina Ali berkata, qala Ali radhiyallahu anhu, ana abdun man 'allamani harfan wahidan in syaa'a ba'a fa in syaa'a istaraqqa. Sayyidina Ali mengatakan yang bahwa ana abdun, saya adalah seorang hamba. Lungnyu ken Ali adalah lamin, lungnyu adalah pembantu, lungnyu adalah orang yang diistilahkan hana merdeka. Bagi so man allamani harfan wahidan, bagi urung-urung yang gubernolung sabuk huruf. Maka Sayyidina Ali menegaskan tentang konsekuensi gedanyo gure. Maka gure yang dikatakan oleh Sayyidina Ali adalah man allamani harfan wahidan, sidra urung apabila urung yang diperno gedanyo sabuk huruf, maka urungnya adalah gure. Posisi orang yang dipernonyan adalah abdun. Abdunyan adalah lamin. Lamin adalah budak. Budak adalah orang yang hana merdeka. Status budak bagi Sayyid, status budak bagi si Malik, saban lagi harta. Maka dilanjutkan oleh Sayyidina Ali, insya'a ba'a, andai kata orang tersebut ingin menjual saya, menya genek publau kake ke publau ya, fa in syaa istaraqa, dan apabila berkehendak untuk dijadikan lamin ataupun dimerdekakan, maka terserah kepada orang tersebut. Haba yang cukup dalam disampaikan li Sayyidina Ali tentang sanadnya berilmu. Lagi tanya tentang ketika dia menuntut ilmunya dengan orang yang tajak, orang yang tersebut adalah gure. Hana siap menjadi orang tersebut sebagai gure, bejak murnama kenan, bejak buat kenan, bejak minta ilmunya kenan. Pakon, karena salah satu doa yang mustajabah adalah doanya gure. Ketika gure meridai kepada anak murid, maka anak muridnya akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, walaupun kadangkala dia bukan golongan daripada orang yang kaya. Tetapi ketika gure hana rida kepada murid tersebut, maka ditakutkan murid tersebut hana bahagia di dunia dan di akhirat, walaupun udip di dunianya penuh dengan harta benda, walaupun udip lang dunianya penuh dengan kekuasaan, walaupun udip lang dunianya penuh dengan jabatan. Maka Sayyidina Ali sangat ketegaskan, ana abdun man allamani harfan wahidan, lungnya adalah lamin bagi orang yang pernah lung sabuk huruf. Andai kata orang tersebut genek pembelolong, silakan, ada nyipu. Lagi seolah-olah status antara murid dan guru adalah muridnya lagi lamit punya genuk ublawa sah ublawa. Mamiya sah ublawa kan tadi dengan lemur, mamiya sah ublawa kan tadi dengan binatang, nyandit statusnya. Maka ketika seorang murid yang belajar pada suatu tempat, kemudian gurunya tidak riba, ada malim-malim hana manfaat, ada carang-carang hana manfaat. Satu saat hana murung yak tanyang hukum piba urungnya, hana murung yak minta ilmu baunya pakon, karena rida daripada gurunya kota, rida daripada gurunya terpotong putus. Bahkan dalam ibarat yang lain, dibandingkan antara seorang guru dengan urung si, lebih tingkat satu tingkat gure daripada urung si. Ketika kita wajib taat kepada urung si satu kali, maka berkali-kali kita wajib taat kepada guru. Lima tak? Pakal lagi yang urung cik getanyo adalah orang yang mengahirkan, orang yang gepulahi getanyo dalam bentuk fisik nyan urung cik, kemudian gebi makanan-makanan fisik nyan urung cik. Sedangkan gure
adalah orang yang kepelahir dalam bentuk rohani. Ketika kita tidak mengenal Allah, ketika kita tidak mengenal diri sendiri, ketika kita tidak mengenal orang tua, ketika kita tidak mengenal urung-urung yang na di sekeliling kita, maka gurelah yang tukang purno, gurelah yang tukang purno Allah, teh Allah yang sebenarnya. Sehingga li kita usah ketika mengucap antasyhada annallah, dan mengucap yang bahwa Allah yang Allah Tuhan, wa anna Muhammadan Rasulullah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sah. So yang tukang pernah adalah gure. Kemudian guru tersebut memberi kepada gedanyo makanan rohani gedanyo. Tuh makanan rohani ilmu. Ilmu agamanya merupakan makanan rohani. Saban lagi urunci. Urunci memberi makan jasmani. Ngak rayu tumbuh walaupun kadangkala oh karayu jut ke penyakit. Kadangkala jut ke bandit. Kadangkala jut tungkang perluh agama. Kadangkala jut kepada urung-urung yang lebih biadab daripada urung-urung yang nablah di laut yang tengah di perang Palestina. Padahal urung ubud gebi makanan. Gebi makanan di urung cik dalam bentuk jasmani ngak rayuk-rayuk lagi rupa. Maka ilmu tersebut merupakan makanan daripada ruhani. Ilmunya adalah makanan daripada ruhani. Bahkan dikatakan satu orang yang tidak menuntut ilmu agama, maka ketika itu hatinya ditakutkan mati. Urang yang hana jabut, urang yang hana gemerno ilmu agama, maka urang yang ditakutkan hati gaknya mati. Ketika hatinya mati, maka ditakutkan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah na'uzubillah. Karena hakikat masa depan, hakikat masa depan kan tak ada buah kerja ke. Hakikat masa depan kan tak ada rumah raya. Hakikat masa depan kan tak ada motor. Hakikat masa depan kan lampu gedenya rata lukia. Tetapi hakikat masa depan adalah kita bahagia, iaitu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurganya yang masa depan. Kan masa depan yang berarti sabau saat lagi gedenya nak kerja. Kan sabau saat lagi gedenya bahawa kaya ada. Kan sebuah saat ketika menjadi panutan, tidak. Hakikat daripada masa depan adalah berusaha semaksimal mungkin jika kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Beruh golongan orang yang mendemungkan la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, dakhalal jannah, tamang syurga. Maka ditakutkan oleh kita ketika hati kita mati. Ditakutkan ketika hati kita keruh. Maka ketika itu kita kembali kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah. So yang tukang pudip hati kita, so yang tukang puterang hati kita, itulah gureya yang tiap saat, tiap detik mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama. Mengajarkan tentang bagaimana kita beribadah yang sebenarnya. Mengajarkan bagaimana kita bertauhid yang sebenar-benarnya. Mengajarkan bagaimana kita bertasawuf yang sebenar-benarnya. Hansah ibadat satu orang ketika dia bertauhid dengan tidak berilmu. Hansah ibadat satu orang ketika dia beribadat dengan bukan dengan ilmu. Hana terpelihara satu amalan. Amalan yang ia kerjakan itu merupakan kebaikan. Menyehana dipagua dengan tasawuf. Maka ketika ketiga ilmu tersebut adalah kompleks. Ketika ilmu tersebut adalah hana dapat dipisahkan. Hana tak merno tauhid ile baru tamerno fikah. Hana tak merno fikah ile baru tamerno tasawuf. Ilung mateng mudanya kan hana payah tasawuf. Ilung mateng anak mie kan hana payah tasawuf. Ketika legitnya tidak butuh fahla amalan ibadah, silakan tidak bertasawuf. Tetapi ketika harapan gedenya setiap ibadat yang gedenya lakukan penuh gemi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, bertasawuflah sebagai pagar, sebagai pagu untuk menjaga amalan-amalan gedenya ngat berle. Kembali kepada guru. Itu semua adalah gure-gure yang tungkang perno. Ada kala urung cik gedenya di rumah sebagai gure cik yang diajarkan
dari ayunan ketika dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awal daripada ketika oh gupu ihlayun umu sibulun dua bulun le bulun diajarkan gupu dengar kalimat-kalimat thayyibah gupu dengar kalimat-kalimat tauhid pakan saboh saat oh raya bejut ke bangsa saboh saat oh raya bejut ke penyakit saboh saat oh raya bejut ke tukang perluh agama saboh saat oh raya ngajut sebagai pejuang-pejuang untuk ilaiddin iaitu agama Islam ngak keng agama Islam ngak maju agama Islam ngak masyhur agama Islam bagaimana Rasulullah watenyan hana mutidro pun urung tamang Islam gajak Rasulullah dengan dakwah secara person step by step gajak Rasulullah dengan dakwah sirnya secara sembunyi-sembunyi bahkan bawadanya nyawang taruhan Rasulullah tetap berjuang sampai gedenya datang merasakan Islam yang lagi rupa maka sayang tak apabila generasi-generasi gedenya adalah generasi penerus agama generasi-generasi gedenya adalah generasi-generasi yang relah masjid okan makna dia adalah tak mempunyai dapur masjid tetapi gedenya bukan ahlinya masjid kan orang yang cinta kepada masjid kan orang yang kalbu yu'alliku bil masjid kan orang yang hati orang tersebut mengikat dengan masjid ketika satu saat tidak ke masjid sama lagi orang hana gemat HP lebih daripada nyan putrakah merasa was-was terekon HP kalau menemumat maka orang-orang yang mengikat hati dengan masjid lebih daripadanya maka drone-nya adalah para generasi juga untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mendapatkan ilmu yang ilmenya saboh saat bisa kita amalkan bisa kita ajari kepada siapapun kuncinya adalah hanya satu iaitu muliakan guru iaitu taat kepada guru iaitu mematuhi putera yang kepegah legure baik sampai hati gure tercurik ketika tercurik hati gure maka rida tidak ada ketika tidak ada rida yang terjadi lagi gedenya ruah ia mun dalam ia laut berijaitat arwah ia tabu ia tetap matin hanayum hana harga itu yang sangat ditakutkan.